guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat tengah hari. So hari ini aktiviti saya nak pasang tingkap dekat tingkap ni. Di sini. Tingkap ni. Ini meja study saya. Tak ada tinted. So dia akan panas, dia akan direct terus dekat monitor saya ni. So saya nak pasang tinted. Kalau saya buka langsir pun tak adalah nampak kan. Jom tengok saya pasang tinted. Okay, firstly, korang kena cuci tingkap korang dulu. Kalau saya gunakan ni pisau. Saya cuci kat sini. Cuci ke bawah. Gunakan air sabun eh. Ataupun korang boleh guna ni kad yang tak guna dah. Kalau korang tak ada scraper boleh guna dua benda ni. Then bila dah bersih tu, korang spray air sabun. Spray bagi basah. Lepas tu baru korang applykan korang punya tinted. Okay, jom tengok saya buat. Korang apply dulu tinted korang ni. Jangan cabut dia punya belakang ni tu, gam tu lagi. So kalau macam tinted saya ni, dia potong sengit-sengit. Sini pun sengit-sengit. So korang kena letak dulu. Tapi jangan lupa letak air sabun. So korang boleh gerak-gerakkan lagi. Lepas korang dah letak semua ni, potong dulu. Bagi sama semua. Bagi ngam-ngam semua. Baru korang cabut balik. Dan cabut belakang dia. Okay, jom. Nanti saya sambung. Hi guys. So hari ni hari keesokan harinya. So saya nak tunjuk saya dah siap buat tinted tu. Okay, jom tengok. Ini hasil dia. Nampaklah gelap sikit. Kan berbanding luar sana. Dan ni korang boleh tengok beza dia. Ini kegelapan dia 80%. So 20% lulusan cahaya. 20% je cahaya masuk. Tapi itulah, saya salah potong jadi macam ni. Tak apalah, just saya nak pasang ni untuk tak nak bagi panas je saya punya monitor ni. Sebab saya akan tutup langsir ni juga. Macam saya tutup langsir. Okay. Saya akan staykan macam ni. So bila tak ada tinted ni, bila tak ada tinted, dia akan panas, akan tembus daripada langsir ni terus ke monitor saya. So monitor ni akan panas disebabkan cahaya matahari. Kalau tengah hari ke, pagi ke. Kalau korang nak tinted tingkap bilik korang, korang boleh je beli tinted ni. Saya beli tinted ni dekat kedai tinted kereta. Harga dia RM10 untuk lebar 5 kaki dan panjang 1 meter. Ni, tapi saya beli 2.5 meter dapat kurang RM20. Cintai. Okay, so ni
ada lagi lebih sikit macam ni, dan bawah pun ada juga, ada dalam sejengkal. So saya rasa berbaloi lah. Kalau nak upah orang ni memang mahal juga ah. 50 kot kalau upah orang untuk satu tingkap ni. So sampai sini saja video saya pada hari ini. Terima kasih siapa yang dah tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.